Dio melawan Sukuna ya. Rusuh gini pak, lihat. Bisa ngebling gitu weh. Yo people in the world, welcome back with me 20 bar shot. Di video kali ini saya mau bermain game anime Mugen ya. Yap, gua mau seru-seruan lagi di anime Mugen ini yang ada ratusan karakter dari berbagai anime ya. Langsung aja kita duelkan CPU versus CPU, biar CPU yang mengendalikan, biar adil ya. Siapakah yang terkuat? Langsung aja kita pilih. Ini bertarungnya single lah ya, 1 versus 1. Langsung aja kita akan pilih dari anime Jojo lah ya. Siapa nih yang enak nih? Dio gak sih? Langsung aja kita pilih Dio. Single match melawan dari, oh lawan ini loh, Sukuna gak sih? Nah, Dio melawan Sukuna ya, yaitu anime Jojo melawan anime Jujutsu Kaisen. Kita lihat siapakah yang terkuat, Dio atau Sukuna. Langsung aja untuk bertarungnya gua akan pilih yang dimana nih? Di sinilah ya, Korokan. Nah, ini dia pertarungan Sukuna melawan Dio ya. Kita lihat siapakah yang terkuat di antara mereka berdua di anime Mugen. Wow, ini dia Dio dengan posenya yang sangat cool, dan Sukuna santuy ya. Oke, langsung aja bertarung fight. Ini dia. Wah, kodamnya mana nih? Kodamnya Dio nih. Gambar. Wah, terpeleset gitu pak Dio pak. Wah, itu dia kodamnya ya. Langsung Sukuna dengan kutukannya, dengan energi kutukan, dilempar pisau gak kena. Wah, cepet banget Sukuna bisa gitu, tapi dia tidak bisa menghindar dari kodam milik Dio ya. Tapi lebih unggul darahnya Sukuna ya. Cepet banget sih Sukuna bisa ngebling-ngebling gitu pak. Tuh, nyebelin pak, bisa ngebling-ngebling cepet ya. Ditembak api gak tuh langsung shutdown. Bro, sekuat itu kah Sukuna? Diketawain gak tuh Dio sama Sukuna. Oke, ronde pertama dimenangkan oleh Sukuna. Lanjut ronde kedua, dilempar pisau bisa menghindar. Bro, sekarang terjungkal-jungkal gak tuh. Diapain tuh sama Sukuna tuh. Wah, gak kena apinya. Wah, dilindungi sama kodam. Sekarang kodamnya menghajar. Let's go. Bro, darahnya cuma berkurang sedikit milik Sukuna. Bayangkan, cuma berkurang sedikit pak. Dilempar pisau gak kena. Gelok di panah yang kayak di musiknya itu, season 2 itu kalau gak salah itu, Sukuna itu. Dan boom, gila Sukuna tanpa ampun menghajar Dio ya. Dan Dio kalah di tangan Sukuna. Itu tadi pertarungan antara Dio versus Sukuna yang dimenangkan oleh Sukuna, menang telak 2-0. Dan Dio gak bisa berbuat apa-apa ya di hadapan Sukuna. Dan itu tadi pertandingan 1 versus 1. Langsung aja kita ke seru-seruan ya, yaitu 2 versus 2. Gak sih ramean? Tapi karakternya gua akan pilih acak. Langsung aja kita akan pilih acak. Let's go. Oke, masih belum dikasih tahu yang karakter pertama. Lanjut karakter kedua, dapat siapa ini? Dapat Kaiser. 2 versus 2 lah ya, ini dia. Rame-rame gitu, ramean. Oke, acak. Dan boom, Luffy gear 4 gak tuh. Oke, bertarung di sini lah ya, yang cerah gitu loh. Nah, di sini gak sih? Oh, Jotaro melawan Aoi Todo. Jadi Jotaro sama siapa tadi itu lupa? Kalau Aoi Todo sama Luffy Gear 5. Oh, ini dia 2 versus 2. Let's go. Gelok langsung berubah gitu, pak. Gear 5, pak. Gear 4, sorry. Gear 4. Jotaro juga. Bro, ramean gini, pak. Wah, sampai black screen gini bro, saking ramenya ya. Bingung nih gua nonton mana nih, bingung nonton yang mana nih bro. Rusuh gini pak, lihat. Astaga,
rusuh gini, woi. Woi, lihatnya kemana nih gua nih? Awas salah musuh itu. Ntar teman sendiri lu serang tuh. Hati-hati nih. Gelok Jotaro nyimak doang gini, Pak. Jotaro santuy. Jotaro santuy. Dia cuma liatin doang, lihat si siapa ini. Diajar abis-abisan diem doang, Pak. Gelok kena jurus Jotaro tadi. Bisa gitu tangannya Luffy ngebentuk kotak. Wah, diberhentiin waktunya. Serang gak sih? Kasihan itu siapa kakek-kakek itu. Udah, gak kena. Udah. Kasihan Pak kakek itu, Pak. Lawan dua orang dan si Jotaro santui sambil ngeliatin sama kodamnya ya. Oke. Gue lo rusuh gini kalau ramean ya. Siapa itu yang kalah itu? Si Aoi Todomokat duluan. Sekarang tinggal Luffy gear 4. Ayo Luffy, lo lawan dua orang nih. Wah, tapi OP juga ya ini kakek-kakek ya. Tuh. Kalau sudah ngeluarin lingkaran putih, wah selesai tuh musuhnya tuh. Jotaro bantu tipis-tipis, Pak, dengan kodamnya ya, lihat. Tuh. Sama-sama terlempar. Wah, kakek-kakek genong-genong gini, Pak, si kakek-kakek itu. Dan dia mokat ya. Oke, ini tinggal Luffy gear 4 dan Jotaro. Kita lihat siapa yang menang. Wah, Luffy cepet banget sih. Tuh. Dan si Jotaro, dia santuy ya. Tuh, mentang-mentang punya kodam dia santuy gitu loh tuh. Sambil gini, Pak. Kalem dia. Oh, dijurus. Ura. Tetap darahnya gak berkurang itu darah ijo milik Luffy ya. Bisa gitu ngebentuk kotak gak tuh. Oke, target kelok. Ura. Bro, dikit lagi bro. Siapa nih yang menang penentuan? Siapakah yang menang? Wah, sengit gini Pak bertarungnya Pak. Cepet gitu. Oh iya, ini masih ronde pertama ya. Gila, ronde pertama udah sengit gini dan shutdown. Bro, dimenangkan oleh Luffy dan Aoi Todo. Oh enggak, cuma satu ronde ini. Masih ada ronde kedua, gila. Ronde pertama aja rusuh banget. Ini lanjut ronde kedua, bro. Ronde pertama dimenangkan oleh Luffy dan Aoi Todo ya. Gabungan One Piece dan Jujutsu Kaisen. Besto Prento. Wow, target kelok. Ura, langsung. Gila si kakek-kakek itu dihajar terus Pak sama dua orang ini ya. Lu gak kasihan apa itu udah tua itu, hei. Luffy sama Aoi Todo itu. Bisa gitu Pak. Ramean gini, kita lihat siapa yang terkuat. Tapi lebih unggul darahnya timnya Luffy ya. Luffy gear 4 walaupun badannya gede tapi sat-set ya. Wah, itu kayak smackdown gitu Pak, kayak tinju gitu, kayak boxing. Si Aoi Todo itu lawan Jotaro itu. Ini yang kakek-kakek lupa gua namanya, siapa tadi. Gak fokus gua ya. Wah, rusuh gini Pak kalau bertarung ramean ya. Empat orang bertarung dalam satu arena. Tapi tim ya, dua-dua. Wah, sekarang lah sudah mokat si kakek-kakek tadi. Tinggal Jotaro dikeroyok dua orang. Dan kalah Jotaro. Victory dimenangkan oleh Luffy dan Aoi Todo. Lah itu mikirin siapa itu? Hei. Aoi Todo, hei. Cewek siapa itu? Astaga. Wah, kalau 2 versus 2 ini rusuh banget, Pak. Gila. Itu tadi pertandingan 2 versus 2. Ini dia Aoi Todo dan siapa tadi? Yang satunya itu Luffy ya? Luffy gear 4 ini dia. Bro, sekali lagi gak sih 1 versus 1?
langsung aja kita pilih. Oke, dapat luck ya. Dan siapa ini lawan luck? Dikasih Vegeto. Vegeta ya. Kita lihat siapa yang terkuat. Ya Vegeto atau Vegeta itu namanya itu. Inilah ya, planet Namex. Nah ini dia, Vegeto SSJ3 melawan luck ya. Kita lihat siapa yang terkuat. Luke. Nah Luke namanya ya. Wow, langsung berubah gitu pak. Ini dia round 1 di planet Namex ya. Langsung aja berjarung Vegeto melawan Luke. Oke, kenapa saling isi power? Langsung gak sih itu siapa itu? Terbang itu, hey. Ada dua orang tadi terbang. Gelok kombonya 200 sekali sembur. Wah, bahaya juga nih luck nih. Gila, semudah itu kah? Lihat darah Vegeto. Iya, Vegeto atau Vegeta sih? Namanya tadi Vegeto loh tulisannya loh. Ya udah kita panggil Vegeto ya. Bro, cepet banget berkurangnya darahnya Vegeto. Wah, bahaya ini luck nih, sekuat itu bro. Walaupun tampilannya biasa ya, kayaknya lebih serem tampilannya Vegeto, kayak lebih kuat gitu. Tapi pak, berbeda ya kenyataannya. Bisa ngebling gitu weh, dengan petirnya, lihat. Astaga, kuat banget nih kayaknya luck nih. Sekali tampol gak tuh bro. Hitnya sampai berapa itu? 55 sekali gini doang. Victory ronde pertama dimenangkan oleh luck ya. Dan Vegeto kualan. Padahal dia tampilannya berbeda loh. Maksudnya biasa aja gitu loh. Tapi kuat. Wow, langsung tinggal setengah gak tuh di Kamehameha. Tinggal setengah. Tapi luck pantang menyerah ya. Ngeluarin petirnya. Dan langsung dengan cepatnya ya dia. Santuy gitu pak diserang. Ayo luck. Wow, isi power dulu lah ya. Let's go, kita lihat. Oh iya, ronde pertama dimenangkan oleh luck ya. Lanjut, ini dia ronde kedua. Sama-sama isi power. Wah gila sih luck sih. Wah, se OP itu nih anak ya. Gila. Dan shutdown dengan combo hit combo 131. Dan victory, tepuk tangan untuk luck ya. Dia dengan mudahnya mengalahkan Vegeto enggak tuh yang SSJ. Nah ini dia luck, sekuat itu dia. Dan itu tadi saya bermain anime Mugen, yaitu di pertandingan utama kali ini Sukuna versus Dio ya kalau gak salah. Dan segitu aja video dari saya akhiri video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye and peace out. Ciao.